Halo pecinta sepak bola tanah air. Bagi sebagian orang, keluarga mungkin bukan hal yang utama. Tapi bagi sebagian yang lain, keluarga merupakan prioritas yang harus selalu didahulukan. Seperti halnya pemain yang ini, ia lebih memilih tim yang dekat dengan tempat tinggalnya dibandingkan tawaran tim lain yang lebih menggiurkan. Seperti apa kisahnya? Ini dia liputannya. Nama saya Wimba Sutan Vanosa. Saya kelahiran Malang, 27 Januari 1987. Saat ini saya bermain di klub Deltras Sidoarjo yang bermain di Liga Nusantara. Saya di sini diplot sebagai kapten untuk mendampingi pemain-pemain muda untuk mengarungi kompetisi Nusantara tahun 2017. Sudah sejak lama pemain yang akrab dipanggil Wimba ini menggeluti dunia sepak bola. Pengalamannya di lapangan hijau menjadi pertimbangan besar bagi klub Deltras Sidoarjo untuk merekrut pemain yang pernah mewakili klub besar di Jawa Timur, Persebaya. Namun, di satu sisi, pemain yang pernah bermain di Persik Kediri ini selalu menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Sang istri, Herlina Wahyu Wijayanti, yang sedang hamil 7 bulan, menjadi salah satu faktor Wimba memilih Deltras Sidoarjo, walaupun banyak tawaran dari klub-klub di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sidoarjo itu kan dekat dengan rumah saya kan punya rumah di Malang juga, jadi kan dekat gitu rumah orang tua di Malang, jadi ke Malang, Sidoarjo, antara Kediri kan jaraknya masih bisa ditempuh dalam sehari gitu. Dan karena target dari manajemen Deltras sendiri yang ingin promosi ke kasta 2. Perhatiannya terhadap sang istri tak pernah teralihkan oleh kesibukannya sebagai pemain bola. Terlebih jabang bayi yang sedang dikandungnya sudah dinanti sejak pernikahan mereka pada tahun 2013. Kalau saya sama jabang bayi lebih protek ya Mbak ya, soalnya pernah keguguran juga ya. Mas Wimba tuh pasti ini pasti terus. pasti selalu nemenin tetangga. Mau apa, pengen nyidam apa dulu juga langsung Mas Wimba yang beliin, gak pernah yang lain, gak mau yang lain emangnya. Gak tau deh yang bikin repot bapaknya aja kali ya. Dukungan keluarga lah yang menjadi penyemangat bagi Wimba Sutan Penosa yang tetap terus berkiprah di sepak bola Indonesia. Harapan saya yang pasti untuk membahagiakan keluarga saya, dan keluarga saya sangat mendukung itu. Nah, tanggal 9.